Cikgu akan explain lebih detail. Cara dia mengajar sangat-sangat mudah difahami. Assalamualaikum dan selamat petang kepada kamu semua, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana. Okey, selamat datang ke rancangan yang semalam, iaitu bersama Facebook Media Ai dalam segmen motivasi. Okey. Sebelum itu saya nak buat percubaan suara, percubaan video, adakah video saya jelas, adakah suara saya jelas? Komen sikit di ruangan komen. Okey, sebelum saya mula, okey. Bersama saya lagi Cikgu Firdaus dari PTTI. Semalam kita ada sesi bersama pakar motivasi kita, iaitu Dr. Syukri Abdullah bersama isteri tercinta Puan Khadijah. Okey. Semalam kita dah merungkai, kita dah mengupas topik topik yang sekarang ni agak panas, iaitu kita nak bagi tip, dan kita bagi tips kepada ibu bapa yang di luar sana yang anak dia sekarang ni nak SPM, which is dah lagi dalam kurang 30 hari. So semalam kalau saya ingin rumuskan sikit, semalam kita ada perbincangan tips dan macam mana cara untuk ibu bapa yang anak dia bakal SPM. Kita ada bagi tips macam mana nak naikkan semangat anak yang SPM yang down. Kita bagi tips macam mana nak handle anak di asrama semasa, macam mana perhatian yang kita nak bagi kepada anak yang di asrama tu. Okay? So, sebelum saya teruskan, okay, saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, sebab kita perlukan perkongsian yang lebih. Maksudnya kita perlu kongsi kepada orang-orang yang lain di luar sana. Sebab topik ni, minta maaf, saya punya alam azan. Maafkan saya. Okey, kita perlukan kita perlukan bantu anda untuk menyampaikan manfaat ini, menyampaikan maklumat ini lebih kepada ramai orang. So jadi saya bagi masa tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 10 saat untuk share. Okey, share video ni, share live ni kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan, kepada saudara-saudara, kepada tak kisah kepada siapa pun, ataupun kepada rakan sekelas anak. Parents-parents tu masih ada WhatsApp group and everything. So kongsikan, sebab tajuk yang kita akan sampaikan dah sangat bermakna dan sangat, orang kata apa, sangat impactful di waktu sekarang ni. Okay. Okay, seperti yang semua sudah tahu dan ada yang belum tahu, okay, hari ni kita akan bersama seorang pakar motivasi yang tak asing lagi dalam Malaysia ni. Okay, dah lama, memang sangat berpengalaman. Okay, Dr. Syukri Allah bersama isteri tercinta Puan Khadijah. Okay, dan hari ni kita akan mengupas topik macam mana ni yang type PKP ni, macam nak uruskan masa anak sewaktu PKP. Sebab sekarang ni saya memang semua orang tahulah, sebab sekarang bila dah mula sekolah tu, ibu apa ni saya faham, yang mula kelam kabut. Macam kadang-kadang ada yang berebut laptop, ada yang berebut internet, ada yang berebut masa, sebab dalam masa yang sama ibu bapa pun, kita tuan-tuan puan-puan pun kerja. Dalam masa yang sama anak-anak pun nak kena sekolah, kena belajar. So memang chaos lah kat situ. Okay, so hari ni kita nak tanya pendapat pakar. Okay, dan pakar sendiri akan bagi tip dan nasihat untuk kita semua. So kongsikan kepada rakan-rakan, kongsikan kepada ibu bapa yang lain. Ni topik hari ni tak spesifik untuk SPM saja. Ni untuk semua ibu bapa di luar sana. Okay, untuk semua tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, ni adalah satu orang kata apa, topik yang menarik. Sebab saya pun excited nak dengar. Sebab saya ada anak kecil kat rumah. Okay, macam mana nak uruskan masa sewaktu PKP. Okay, so sebelum kita mula, kita nak
kita nak minta tuan-tuan share dulu. Share dulu live ni supaya lebih ramai orang mendapat manfaat daripada live ni. Kita tak naklah kita seorang ni yang dapat, betul? Benda yang ada ilmu yang kita ni, kita kena kongsi. Kau boleh kongsi kat semua orang, okay? Okay. Sebelum, okay. Okay, sebelum saya menyebut Dr. Syukri, saya nak tengok semua orang komen sikit, okay. Berapa orang kat sini yang dari Kedah? Cuba komen sikit. Komen Kedah. Komen Kedah. Saya nak tengok berapa ramai yang kita yang dari seluruh Malaysia. Siapa dari KL? Komen KL. Siapa dari Selangor? Komen Selangor. Penang? Komen Penang. Daripada Johor, sila komen Johor. Sabah, Sarawak dan seterusnya, sila komen negeri masing-masing. Saya nak tengok berapa ramai yang yang di luar sana yang yang tengok secara live ni dari negeri-negeri lain. Okay? Ada orang Selangor kat sini. Selangor. Okay. Okay. Tanpa membuang masa lagi, okay, izinkan saya menjemput penceramah dan pakar motivasi kita. Okay. Dipersilakan Dr. Syukri Abdullah bersama isteri tercinta Puan Khadijah. Silakan. Terima kasih Cikgu Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak PTTI. Ini kali keempat saya buat live bersama dengan PTTI. The first and the second time untuk pelajar. Kali ketiga semalam macam kata Cikgu Firdaus bicarakan soal cara-cara nak bantu mak bapak yang anak ambil SPM. Ini kali keempat. Jadi insyaAllah kita akan bersama macam kata Cikgu Firdaus nak bicarakan bagaimana nak uruskan masa dalam masa PKP. Okey, ada apa nak cakap sebagai permulaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun anak-anak kita ramai tak bersekolah, kecuali yang SPM, tapi kita cuma tak bersekolah. Jadi kita teruskan pembelajaran di rumah. Dia macam cuti panjang jugalah. Walaupun dulu cuti panjang, di rumah kita teruskan pembelajaran di rumah. Sebab ilmu ni tidak ada batas. Okey. Jadi kita kena, kalau kita rumah kita nak sebagai keluarga yang berilmu, kita kena sentiasa apa ni aktiviti ilmu ada di rumah kita, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan selama mungkin 40 minit. The last 20 minit kita buka for soal jawab kepada pendengar yang nak tanya soalan-soalan berkaitan, insya-Allah. Baik. Isu menguruskan masa anak waktu PKP. Pertama sekali, kita nak kena sebut. Suka tak suka, mau tak mau, nak tak nak, bukan pilihan kita PKP ini. Kerajaan pun terpaksa buat sesuatu untuk menangani masalah pandemik COVID-19. Jadi kita kena terima hakikat bahawasanya sekarang sekolah tutup untuk bersemuka dengan cikgu. Kecuali pelajar kita 5. Jadi kena online. Belajar kena online. Bila online tu macam-macam lah masalah timbul. Ada yang masalah yang tak cukup gadget. Ada yang taliannya lemah. Ada yang miskin yang tidak ada gadget dan sebagainya. Kadang-kadang adik dan kakak dan abang berebut komputer ataupun handphone. Jadi pergerakan dia terbatas. Nak pergi mana pun tak boleh. Nak pergi kedai pun nak kena beli tapau macam ni. Kena beli take away. Dan tengah mak bapak work from home, kerja dari rumah. Jadi, dan kita pun tak tahu sampai bila masalah ini. Jadi maknanya ini norma baru. Apa tinggal kita? Terima dan kita kena adjust. Sesuaikan dengan tingkatan. Saya teringat satu cerita. Kisah menarik yang berlaku dalam tahun 80-an. Di England, ada sebuah kapal diraja tengah belayar di perairan Great Britain. Kemudian dia nampak, ni waktu malam, depan tu satu lampu lip lap. Maka kapten kapal hantar mesej kepada yang lampu dari itu, hantar mesej,
guna alat yang spesial lah. Sila give way, tolong bergerak ke tepi, ke kanan, sebab kami nak lalu kawasan itu. Dia dapat balik mesej, saya tak boleh bergerak, anda yang kena bergerak. Dia pun marah. Tahu tak siapa ada atas kapal ini? Ada atas kapal ini Prince Charles, Princess Diana, keluarga diraja, mereka on honeymoon. Dia kata, ya, saya tak boleh bergerak. Kamu kena bergerak. Kenapa tak boleh? Saya rumah api. Jadi bila kapal diraja berhadapan dengan rumah api, kapal diraja kan, kapal siapa pun dia kena adjust. Mau tak mau, suka tak suka, dia kena adjust. Macam itulah kita kena adjust dengan situasi yang ada. Merungut tak selesai masalah. Komplain tak selesai masalah. Bercakap di belakang tak selesai masalah. So, mari kita bincang apa kita boleh buat untuk bantu menyelesaikan masalah ini. InsyaAllah. Macam kata Cikgu Firdaus tadi, fokus kita kepada mak bapak yang ada anak. Tapi mungkin tak termasuk anak Cikgu Firdaus apa kali. Sebab kita nak fokus kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Mak bapak yang ada anak sekolah rendah, sekolah menengah. Anak yang kecil, yang merangkak lagi tu, prasekolah kita tak fokus sebab masa tak ada, banyak sangat tak boleh nak fokus ceramah kita hari ini, insyaAllah. So itu fokus kita, nak bantu untuk mak bapak menangani masalah anak yang sekolah rendah dan sekolah menengah. Nak tambah apa pun Khadijah? Okey, teruskan. Thank you. Baik, ada beberapa perkara nak kena buat. Ada empat perkara saya nak bicarakan. Pertama, kena bijak urus masa. Bijak urus masa. Bila kata bijak urus masa, saya check through the Google siang tadi, nak tengok apa yang orang cakap. Kebanyakan berkata buat jadual waktu, buat jadual belajar. Saya nak berkata jangan buat. Ni lain macam punya bunyi. Tak payah buat. Kenapa? Biasa begitu kenapa. Dalam ceramah saya ke sekolah-sekolah, kepada pelajar-pelajar mendengar rendah, saya berkata jangan buat jadual waktu. Tak ikut. Tak ikut pun. Ikut seminggu dua. Seminggu dua tu lamalah. Dua tiga hari saja. Kenapa? Kerana jadual waktu sifatnya rigid. Ketat. Dia nak kena tulis jam berapa, buat apa, subjek apa, hingga jam berapa. Jadi nak ikut apa kita buat itu memang sukar. Memang sukar. Bila kita tak ikut, lama-lama kita kata, Allah, aku ni teruklah. Aku buat jadual waktu, aku tak boleh ikut. Ini masalahnya. So, sebab itulah ramai pelajar, kita dulu barangkali mak ayah, ramai pelajar jarang boleh ikut jadual waktu. Jadi Dr. Syukri nak buat apa kalau tak boleh jadual waktu? Sabar, sabar. InsyaAllah. Kita ada pilihan. Kita buat rutin belajar. Rutin belajar, bukan jadual belajar. Pertama, tentukan tempoh masa belajar. Tempoh masa belajar. Okey. Tentulah ada dua masa belajar. Dua masa belajar. Pertama, masa belajar online dengan guru-guru. Ni pada hari sekolah. Pertama, masa belajar online dengan guru-guru, memang kita wajib kena ikut. Guru tak boleh ubah, kita kena ikut apa jadual yang sekolah bagi. Keduanya, masa study sendiri, masa belajar sendiri. Mari kita bicarakan isu ini, buat rutin belajar. Apa beza dengan jadual waktu? Jadual waktu, kita ada time, scan jam, buat scan subjek dan sebagainya. Rutin belajar, tidak. Kita hanya tulis, okey, sebagai contoh. Saya nak carangkan konsep 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 sekolah rendah. Ni, saya nak bincang. Pertama, kita buat belajar online dengan guru. Itu wajib ikut semua yang sekolah aturkan. Ni, selepas itu, saya nak carangkan pelajar tahun 1, 2 dan 3 paling kurang 1 jam 1 hari. Study sendiri. Pelajar tahun 4, 5, 6 paling kurang 2 jam. Pelajar sekolah menengah paling kurang 3 jam.
kalau kakak abang tingkatan 3, 4, 5 mungkin nak tamat 3, 5, 4 jam. Jadi saya nak ulang. Pertama, kita buat ikut masa online sekolah. Kedua, masa belajar sendiri. Now, yang kata 2 jam, kita ambil adik tahun 4, 5, 6. 2 jam tu bila? Kalau jadual waktu kita tulis. Scan masa, scan subjek. Kita tak tulis. Yang penting 2 jam. Mungkin hari ini dia belajar 2 jam petang. Besok mungkin malam. Mungkin petang ini sejam, petang besok sejam. Jadi yang penting komitmennya ialah dia kena penuhi kuota 2 jam atau 3 jam yang disarankan itu. Itu. Jadi maknanya kadang-kadang kita nak belajar petang tu. Petang tu. Dia katakanlah dia ni orang Johor nak belajar petang tu. Tiba-tiba petang tu Johor lawan bola dengan MU. Contoh. Jadi takkan nak miss. Jadi dia tak jadi pelajar lah. Dia ambil 2 jam tu dia tengok waktu malam. Sebagai contoh. Nah. Jadi saya nak ulang. Itu masa akademik. Satu masa bukan akademik. Selepas adik-adik habis kuota 1 jam, selepas abang kakak tahun 4, 5, 6 habis kuota 2 jam, abang kakak sekolah menengah 3 jam minimum, dia kena tambah lagi masa akademik lain. Buat apa? Ini bukan akademik. Tapi masa belajar. Baca buku cerita. Baca buku cerita dalam bahasa Inggeris. Perbaiki bahasa Inggeris. Baca majalah-majalah bukan hiburan. Majalah hiburan tak payah. Buang masa. Baca komik ilmu. Komik tak ada masalah. Tapi jangan terlalu banyak sangat. Saya dulu pun baca komik. Kemudian mungkin melukis. Menulis, mencatur dan lain-lain permainan yang menggunakan otak dan minda ataupun buat hobi baru. Maknanya masa itu digunakan untuk kebaikan pelajar, akademik dan bukan akademik. Itu yang kita cuba nak terangkan. Okey, anda tambah apa Puan Khadijah? Okey, saya nak tambah sebab masa PKP pertama ada 3 orang cucu saya terperangkap. Kami duduk di Yan. Cucu ni balik cuti. Orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dengan tak dia, mereka tak bersuka kesempatan nak balik ke Kuala Lumpur. Jadi tinggal dengan saya, dengan kami berdua, 3 orang. Seorang tu nak ambil PT3, seorang tu tinggal tahun 2 dan yang paling bongsu tu tahun 5. Jadi ini umur 11 tahun. Saya buat rutin oleh kerana saya dah biasa dengan anak-anak dulu, saya buat rutin. Sebab cucu ni tak pernah biasa dengan saya dengan rutin belajar. Hari sekolah, walaupun mereka tak pergi sekolah, tapi hari sekolah saya cakap, bangun pagi, mandi. Mereka heran, mandi? Tak sekolah? Ya, tak sekolah tapi kamu bersiap seperti nak ke sekolah. Bila dah solat subuh, baca Quran, saya letakkan jam 9 hingga 12 untuk masa belajar pagi. Dan 3 sampai 5 belajar waktu petang. Masa-masa lain tu aktiviti yang sendiri ataupun lain-lain, tapi masa ni fokus untuk akademik. Pada mulanya agak sukar sebab mereka tak berapa biasa, tapi saya korbankan masa saya yang lain, saya membantu duduk tepi mereka dan make sure mereka gunakan masa tu, mereka duduk di meja untuk study. Saya gunakan satu meja ni, 3 orang yang duduk. Jadi senang saya nak monitor sebab saya pun, kita pun saya buat dengan kerja-kerja rumah. Jadi saya letak, gunakan meja makan dekat dapur. Jadi saya jaga masa tu. Jadi di samping itu, saya tengok apa yang dia nak belajar. Jadi kita tak tentukan sejam ini, sejam ini, sejam ni. Dia nak belajar apa, bagi dia faham sampai habis. Lepas tu dia boleh tukar kepada subjek lain. Begitulah. Jadi masa PKP kedua ni mungkin ibu bapa di sana dah ada apa pengalaman nak mengatur balik jadual-jadual anak supaya mereka ada dia macam disiplin masa belajar di rumah. Jadi anak-anak tak akan ketinggalan. Kalau tak ada buku teks, beli online. Sebab dulu pun cucu saya tak ada buku teks. Saya bagi ambil buku yang apa yang di rumah anak-anak saya ada dulu. Bila beli online minggu kedua dah ada buku teks, jadi kita boleh ikutlah daripada topik ke topik, insyaAllah. Okay. Tapi kalau masa
guru ada kelas masa tu, kita teruskan dia dengan guru kelas. Dan yang tak ada, yang tak ada dengan online dengan kelas sekolah ni, teruskan dengan belajar mengikut masa belajar, insyaAllah. Okey, itu bezanya antara rutin belajar dan jadual waktu belajar. Rutin belajar, saya terangkan sekali lagi, pertama sekali ada dua, iaitu follow ikut jadual online sekolah. Yang keduanya, selepas itu buat jadual belajar sendiri, ibarat macam ulang kajilah dan sedia awal dan sebagainya. Okey, di samping itu, macam saya kata 1, 2, 3, tahun 1, 2, 3 sejam, 4, 5, 6, 2 jam, menengah 3 jam. Itu minimum. Nak tambah lagi cantik, lagi elok. Okey, kemudian sampai itu, kita spend masa banyak on benda-benda yang berbentuk pelajaran yang bukan akademik. Membaca, menulis, melukis, hobi baru, hobi memang kali hobi nak belajar masak. Hobi nak menjahit, nak berkebun. Mungkin juga nak tambah hafalan Quran. Jadi, itulah masa utama. Selepas itu semua, baru anak kita diizinkan main gadget. Boleh dia izinkan dia guna gadget untuk benda yang dia minat. Tapi tak lama. Malam tidur kena cukup. Tidur kena cukup. Sebab nak bangun pagi. Sebab kalau tidur lewat, bangun lewat. Kita ni kena bangun subuh. Ini persoalannya. Jadi pertama, soal masa dan rutin. Keduanya, ruang ataupun space. Terbaik sekali. Terbaik sekali. Kalau kita ada kemampuan, gaji kita besar, rumah kita pun ada ruang, buat bilik study khas untuk anak-anak kita. Tapi bukan seorang satu bilik study. Satu bilik study untuk anak-anak di rumah kita. Kalau kita ada kemampuan lagi, kapet, aircon, ini pelaburan terbaik untuk masa depan anak kita. Itu kalau kita ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, kadang ada kemampuan, ruang tak ada, tidak ada bilik, tak cukup bilik, duduk di bandar-bandar besar, maklumlah, bilik terhad, fizikal terhad, kita buat meja study sendiri. Meja study sendiri di sudut mana-mana dalam rumah. Kalau meja study pun tak boleh, buat meja besar dikongsi antara adik, kakak dan abang tu. Macam tu, Puan Khadijah. Ya, kita jangan kalau boleh jangan biarkan anak study di bilik tidur. Sebab kita tak boleh pantau. Sebab anak-anak ni kadang-kadang memang kita, bukan kita satu pantau. Kedua kita nak, bila mak dia ada atau ayah tu ada, dia rasa motivasi nak belajar tu ada sebab ada orang yang apa ni mengambil berat. Jadi kalau boleh tu study bukan di bilik tidur. Because bila study bilik tidur, apatah lagi ada gadget. Saya telah terangkan semalam, saya nak ulang sekarang. Tempat nombor satu terlarang gadget masuk ialah bilik tidur. Saya nak ulang. Kalau orang ikut, kalau mak ayah ikut saya catatan dalam Facebook, inilah selalu saya sebut. Tempat nombor satu dilarang buat masuk gadget ialah bilik tidur. Kakak form 5 ke, kakak tingkatan 3 ke, adik tahun 3 ke, no. Jadi apa nak buat? Sebelum tidur tu, letak gadget dalam satu bekas, letak kat mana-mana, atas peti ais ke, atas almari ke, dalam rumah, masuk tidur. Jadi mak ayah tengok kalau gadget tak ada tu, anak bersama anak lah. Jadi bila masuk bilik tidur, kadang-kadang dia duduk, dia berwhatsapp, dia berwechat, dia bermedia sosial kawan, dia terbawa sampai pagi, sampai tengah malam. Apatah lagi dia main game. Bila main game habislah. Sampai tengah malam. Kadang-kadang tu anak kita berkomunikasi dengan orang yang tak dikenali. Kadang-kadang anak kita ni betul-betul naif. Tapi orang itu ada niat sebaliknya. Jadi banyak cerita kita dengar. Jadi kalau boleh, jangan. Jadi maknanya, bilik pertama kalau boleh ada bilik study, tidak ada buat meja besar. Dan di meja besar tu, setiap kerusi ada hak. Ini kerusi adik. Depan tu buku-buku adik. Ini kerusi abang. Depan buku abang. Kena share begitulah. Tapi doktor, rumah kami kecil sangat. Bilik study pun tak ada.
meja pun tak ada, ruang tak ada, nak buat macam mana? Kalau begitu, study kat dapur. Ya, meja makan. Yes, meja makan. Jangan bagi mereka duduk merata. Tak elok lah. Kita cari duit penat-penat nak bekerja untuk anak bersekolah. Biar kita laburkan untuk mereka. Bagi dua, Puan Elijah. Ya, yeah, at least ada tempat yang senang kita nak pantau. Kalau ada di beberapa, apa, berselerak sana sini, jadi susah kita nak pantau. Dan kadang-kadang si adik nak tanya juga, kalau tak faham, dia tanya si kakak. Jadi senanglah kalau duduk dekat. Kakak boleh bantu adik. Adik. Jadi sama-sama bantu-membantu. Jadi kita ada pereratan adik-beradik ni. Kalau seorang ke sudut sana, seorang sudut yang ke belakang, jadi kita tak tahu apa yang dia orang buat, faham ke tak faham. Jadi ibu bapa pun kadang-kadang sekali-sekala duduk di anak, tengok dia belajar apa, faham ke tak. Jadi tanya dia orang apa yang masalahnya. Jadi kita kena ada bersama. Itu kita, apa, parent involvement ni kena ada dalam bangsa pembelajaran. Terutama peringkat awal. Lama-lama dia orang dah steady dah, dah faham. Jadi masa tu kita boleh relax sikit, insyaAllah. Dan jangan bagi alasan, tapi Dr. Syukri, kami ni mana ada kelulusan apa, kami tak masuk universiti, sekolah pun takat SPM, takat 3 dan 3, tak tahu. Itu alasan. Dalam tahun 2009, lebih kurang 12 tahun lepas, saya dan pekerja terlewat melawat di sebuah rumah. Pak Leman dan Mak Esah di Kuala Ketir, Kedah. Anak mereka 17. Semua masuk universiti. Semua mereka ni penduduk getah dan pekerja kampung. Apa mereka buat? Mereka yang Pak Leman, Mak Esah, baca pun tak boleh. Yang mereka boleh baca Quran boleh. Tapi nak baca Rubi tak boleh dan sebagainya. So mereka, tapi mereka ambil peduli, concern, tanya khabar. Kalau tengok markah peperiksaan warna merah, pasang. Dia kata pergi buat cikgu. Jadi maknanya yang penting ialah kepedulian kita pada anak kita. Tak semestinya kita ada PhD. Tak. Kadang-kadang anak profesor pun, kalau profesor tak ambil kisah, masalah juga. Jadi ini persoalannya. Jadi kita ulang balik. Pertama, masa dan rutin. Kedua, ruang. Ketiga, sumber. Saya nak minta mak ayah, kalau belum ada, esok cari jalan. Beli whiteboard. Whiteboard dengan whiteboard marker. Gantung kat rumah, kat mana-mana. Jangan tinggi-tinggi sebab anak anak boleh tulis. Whiteboard. Apa dalam bahasa Melayu whiteboard? Whiteboard lah ya. Ni papan. Papan putih kan? Okay. Whiteboard tak apa, semua okay. Orang faham lah. Masa kita melawat dulu di apa rumah keluarga Kuek Kairan. Ya, kami pergi di Mentakat dan rumah Kuek Kairan. Dia dapat 16A. Pelajar, cerita sikit. Yeah. Dia pelajar Semelang SPM. Dia dapat 16A. Kami tanya ibu bapa dia. Dia ada 3 orang anak. Setiap anak diberi 1 whiteboard. Whiteboard tu untuk anak tulis formula ke, tulis perancangan ke, tulis apa-apa, kadang-kadang words, words a day ke. Jadi semua tu yang dia orang apa jahilkan di papan whiteboard tu. Jadi ada juga benda-benda yang untuk macam formula-formula dan bila tengok selalu, jadi lama melekat di kepala. Jadi satu macam bagi kreativiti untuk anak-anak menulis di whiteboard ni. Okay, jadi pertama whiteboard kena ada. Kalau ada kemampuan beli printer, mesin cetak. Dan sehubungan itu saya nak carangkan, kalau ada kebolehan, kalau ada kemampuan, jangan bergantung pada handphone, smartphone. Terbaik beli laptop komputer. Laptop komputer, komputer riba. Tapi ada orang kata mahal. Tak, tak mahal. Di kedai sekarang ni, termasuk kedai online, dia ada banyak laptop komputer terpakai yang diimport khas dari Jepun, dari luar negara, tapi masih boleh digunakan, cantik lagi. Harganya tak sampai 1,000 pun. Jadi kalau boleh, beli laptop komputer. Kenapa laptop komputer? Pertama sekali, dia tak boleh masuk dalam bilik tidur. Keduanya, dia tak boleh buat merata. Terbatas. Terbatas.
Jadi dia letak di satu tempat, di ruang tertentu yang semua orang boleh nampak. Kalau anak kita pakai laptop komputer, dia duduk masuk lari laman apapun, semua orang nampak. Jadi kita ni boleh mengelak banyak masalah. Jadi laptop komputer, printer, whiteboard dan alat tulis macam biasa lah. Ini ya, semua kena ada. Ya. Saya rasa oleh kerana anak-anak kita belum ke sekolah, mungkin tak dapat lagi buku teks. Jadi boleh belilah buku teks yang secara online mengikut apa ni kelas-kelas anak-anak, sebab nak belajar tu dia nak ikut, dia boleh ikut daripada dalam buku teks tu, dia boleh baca, fahamkan. Jadi bila cikgu bagi kelas online pun mudah bagi dia nak faham apa yang cikgu ajar nanti dalam online. Okey, itu saya minta kita check dengan cikgu lah benda begitu. Satu lagi benda saya nak ingatkan, pada sebut tadi tu. Salah satu soalan anak nak kena tanya cikgu, anak ni nak berjaya dia kena buat sedia awal sebelum kelas. Preparation before class. Cikgu minggu depan tajuk apa nak mengajar. So dia baca siap-siap. Bayangkan mak ayah sekalian, dia baca siap-siap, cikgu mengajar online, dia bagi tumpuan, kemudian dia ulang kaji, insya-Allah cemerlang. Baik. So ada guru yang bagi kerja sekolah. Yeah. Jadi make sure anak-anak kita habiskan kerja sekolah yang guru bagi. Sebab kerja sekolah tu sebagai ulang kaji. Yes, juga. Yes, yes. Homework is revision. Sebab cikgu akan bagi kerja sekolah benda yang baru dia ajar. Bila kita buat kerja sekolah, kita secara langsung kita sedang mengulang kaji pelajaran. Okey. Jadi pertama kita sebut soal masa, ruang, sumber dan ketiganya maklumat. Dapat tolong dapat dengan jelas jadual belajar anak. Jam berapa dia belajar, subjek apa, dapat dan ambil tu nak tampal kat mana-mana kan? Jadual sekolah. Sekarang ni ada tentang 2-3 beradik, jadi boleh adjust lah. Kalau si kakak sekian-sekian jam, si adik ni bukan akan masuk. Tadi ambil jadual belajar, tampal jadual tu kat mana-mana di rumah. Belajar mengikut anak-anak lah. Yes, jadi yes, mungkin yes. Masa tu nak guna komputer, seorang tu mungkin terpaksa guna smartphone. Sebab kadang yang serentak. So, secara tak sedar, kita dah bagi satu formula tadi. MRSM. M, masa. R, ruang. S, sumber. M, maklumat. Ingat ini perempuan tuan-tuan sekalian, untuk nak bantu anak kita dalam pelajaran. Baik, kita sambung sikit lagi insyaAllah sebelum kita buka fasa jawab. Buat sekarang pun dah 9.5 lebih dah. Pertama, tolonglah bila anak study, elak kita mengganggu mereka. Mereka dah lah belajar online, nak kena belajar, nak kena dengar dengan jelas apa cikgu mengajar. Kadang-kadang suara pun tak jelas sebab wifi tak begitu jelas. Jadi waktu tu bukan masa nak tengok TV mak ayah sekalian, bukan masa nak sembang kuat-kuat mak ayah sekalian. Kita bagi peluang anak kita belajar dalam keadaan yang tenang, aman dan damai. Tanpa gangguan. Dan so that's very important. Kalau nak sembang pun pergi dalam bilik sembanglah. Jadi kita kena bagi maklumat ni kepada abang dan kakak yang telah bekerja. Dan kita kena bantu adik-adik kecil tu, adik kecil takut menangis, kena bagi cooperation, bagi kerjasama, bagi sokongan sebaik yang boleh pada anak kita. Ni kita kena bila masa belajar online ni taklah macam dia duduk di sekolah, tak ada gangguan keluarga. Ya, ya. Dan bila anak kita membuat satu yang baik, kita bagi pujian. Kita bagi kepada dia ganjaran dan sebagainya. Saya terbaca tadi baru seorang ibu, mereka buat satu kaedah yang cukup menarik, saya nak kongsi. Saya minta maaf ibu kena, saya dah lupa nama, baru baca tadi, terbaca dalam Google, dalam carian Google, di mana mereka ada ramai anak. Anak yang ikut arahan solat on time, bila makan cuci pinggan mangkuk, tolong mak dekat dapur, bila study diam dan fokus. Bila anak buat benda baik, bagus-bagus sangat, dia bagi RM1. Anak simpan. Tak boleh belanja RM1, nak simpan. Jadi kemudian dia letak di rumahnya coklat,
biskut dan barang-barang yang anak berminat, anak boleh beli barang itu dengan duit tadi. Kalau anak nak tengok TV lepas makan, mungkin nak tengok movie mungkin RM3. Maknanya dia kreatif buat satu kaedah ganjaran untuk bagi anak seronok, terutama kalau anak sekolah rendah lah. Kalau anak abang kakak dengan mungkin berbeza lah ganjarannya. Itu kita kena faham lah. Buat psikologinya yang dengan menengah rendah memang berbeza. Ya, kan anak-anak kecil ni tak, kita tak bagi duit pun tak apa. Kita boleh apa tap bau dia. Okey ha. Adik, bagus. Kadang kita tepuk. Macam tu. Jadi dia dah terujar. Kadang kita peluk anak kita tu. Jadi dia rasa dah motivate dia, dah rasa dia rasa mak aku menghargai apa yang aku buat ni. Jadi itu yang mudahnya lah. Macam semalam kita beritahu bagi bunga. Sebab kebetulan di rumah kami ni puan kerja dia suka tanam tanaman. Saya ni komputeran. Jadi dia bila bunga mawar ke bunga tertentu kembang cantik, dia ambil dia bagi ke anak. Jadi seronok, appreciation. Dan kadang-kadang dalam bentuk apa ni, kita bawa mereka jalan tempat tertentu. Tapi sekarang dengan PKP terbataslah semua itu. Okey. Satu lagi saya nak sebut sebelum kita buka soal jawab ialah anak kita kena ajar satu benda pada dia. Accountability. Sifat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban, accountability. Nak, kalau nak sekolah rendah, nak ke sekolah menengah terbaik, naklah yang nak kena belajar. You decide your future. Mak ayah boleh bantu bagi duit, bagi meja, bagi buku, bagi pakaian, bagi sekolah dan macam-macam. Tapi yang nak berusaha, yang nak pergi SM adalah anak sendiri. Abang kakak, kalau abang kakak nak masuk universiti, nak masuk college, nak buat bidang yang diminati, abang kakak lah kena study. Itu namanya sifat kepertanggungjawaban. Accountability, take responsibility. Ini persoalannya. Sebab kalau kita didik pada awal, insyaAllah mudah nak didik anak kita. Jadi termasuklah di mereka awal ni, bila lepas makan, dia kena basuh pinggan sendiri, kemas bilik tidur sendiri dan sebagainya. Apa lagi kita kena buat responsibility ni? Nak mudahkan seperti ni, kita kena rajin dengan anak lah. Anak kita kena tunjuk contoh dulu. Kadang-kadang anak tak tahu macam mana nak tunjuk contoh, dia bagi dia buat. Dan satu lagi, kita sama-sama buat dalam apa dengan anak-anak. Jadi cuma anak-anak ni diberi sedikit, setiap anak diberi sedikit yang tanggungjawab. Sebab mereka ada masa untuk belajar. Kita nak bagi cuma bagi dia orang rasa apa, dia involve tu ada sikit dalam kerja-kerja rumah ni, accountability ni. Okay, sebelum kita buka untuk saya jawab, adalah one last point untuk saya nak kongsi. Bila anak kita belajar, ingat tiga petua ini. Pertama, optimum energy, minimum distraction, maximum concentration. Saya nak ulang. Pertama, optimum energy. Bila dia study dalam keadaan dia segar, optimum tu bukan terlampau segar tak. Segar, cantik, segar untuk dia boleh apa dia study dengan lebih konsentrasi, optimum energy. Sebab itulah tidur kena cukup. Dan ada peluang sekarang ni walaupun mereka tak boleh ke mana-mana, kadang-kadang kalau tinggal dekat apartment, ruang tidak ada, cari jalan untuk exercise sikit. Kalau rumah ada tanah, senanglah. Okey. Pertama, optimum energy. Keduanya, minimum distraction. Bila study tu tak mau ada gangguan. Apa gangguan nombor satu? Handphone. Kesilapan kita mak ayah. Bila study, letak handphone atas meja, datang macam-macam notification, kita tengok handphone, kita boleh tengok, nak ambil pegang. Saya pun begitu. Jadi, kalau boleh, bila study, kecuali dia tengah ber-online dengan guru, letak handphone tempat yang lain. Optimum tenaga, gangguan minimum,
dan tumpuan maksimum, tumpu betul-betul, tumpu betul-betul. InsyaAllah itulah yang terbaik untuk kita pastikan anak kita dia guna masa dengan berfaedah. Okey, saya ingat cakap tu untuk kita sekali ni. Cikgu Firdaus, kita buka forum soal jawab. Mungkin banyak soalan yang menunggu kami ini. Silakan pihak PTTI, kita nak buka forum soal jawab sekarang. Kami tak boleh baca soalan-soalan yang dihantar. Ada soalan? Saya samping tu dia tunjuk. Ya. Any question? Oh, Lia Saad, doktor saya pernah bagi pre-program doktor Excel A masa tahun 6 dulu, 20 tahun lepas. Okay, selamat bertemu kembali Lia. Okay, thank you very much. Di sekolah mana tu? 20 tahun lalu. Ha, sekolah mana kita pun tak tahu. Ya, sekarang kami boleh baca soalan, alhamdulillah. Silakan kalau ada soalan, tulis kat situ. Baik, sementara datang soalan, saya minta Puan Khadijah terangkan sikit tentang pemakanan untuk anak-anak. Okay. Sebab kalau dia makan tak kena makan, dia bukan bantu, dia bantu. Okey, ibu bapa di luar sana, okey. Anak-anak ni walaupun tak pergi sekolah, pagi-pagi memang kena breakfast dah. Sebab dia ada tenaga. Bila dia beronline, memang dia pergi tumpuan, nampak dia tak bergerak tapi otak dia tu apa guna tenaga banyak. Jadi kalau boleh makan pagi yang mencukupi dan juga sediakan air di meja. Dan anak-anak ni kena minum air bila interval, antara interval tu. Jadi kalau boleh tu bagilah balance diet. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah. Jadi pelbagaikan makanan supaya kita nak anak kita sihat. Anak sihat, jadi dia bolehlah tumpu dan nak belajar. Jadi kalau dia dah bila masa online dengan guru, masa tu belum makan apa-apa, dia apa nak faham tu lambat. Jadi dia macam seperti orang tua yang umur 70 kalau tak makan tu. Jadi dia nak faham lambat, dia nak apa ni, nak ingat balik yang kata cikgu yang ajar kemarin pun lambat nak datang. Jadi kalau boleh ibu bapa jaga makanan anak kalau dalam tiap-tiap hari tu dan 3 meal yang elok. Interval tu bagilah snack dia yang macam yang jenis kacang banyaklah. Insya-Allah. Ini satu soalan ni. Saya nak minta Puan Khadijah tolong jawab. Datang dari Siti Nabilah. Macam mana nak elak anak-anak gaduh study satu bilik sekali? Duduk satu bilik gaduh pula tu. Ah tu dia. Dah tu. Siti Nabilah Syukri. ini biasanya anak-anak sekolah rendah lah. Jadi ada adik darjah 1, darjah 3, tahun 1, tahun 3, tahun 6. Selalu macam kebiasaan lah. Ada yang just apa berebut pensel, ada sajalah. Jadi perkara ni kena ibu bapa pantau lah. Kalau boleh tu kita bagi seorang satu dah mencukupi. Jadi kalau adik nak ganggu yang abang punya, kita kena cakap ini hak abang, jangan kacau. Ataupun masa belajar adik baca kuat. So kalau baca kuat, so dia duduk tempat jauh sikit. Selalu biasanya kalau darjah 1, tahun 1, tahun 2 ni nak baca kuat. Jadi elak jauh sikit sebab anak mungkin yang suka kuat sekolah menengah ni nak bagi fokus nak belajar ni. Jadi kalau boleh ni mak bapak kena guna kebijaksanaan. Sebab kita tahu anak kita sendiri. Jadi anak yang problem tu bagi dia jauh sikit, tapi dia akan terasa lah dia jauh. Dia kalau dia good behave, boleh duduk dekat meja balik. Begitulah yang saya pernah buat dengan anak-anak saya. InsyaAllah. Saya teringat pesanan waktu saya kecil-kecil dulu. Saya anak bongsu. Lepas saya tu abang saya. Lebih kurang 2-3 tahun senior saya. Kadang-kadang kami bergaduh. Maklumlah budak-budak bergaduh. Tahu apa ayah saya cakap, mak saya cakap. Depa melawak. Mereka bergurau. Kejap lagi baiklah tu. Memang bila anak kita bergaduh, kita kena guna istilah tu. Kejap gurau saya tu, kejap lagi baiklah.
ini psikologi orang tua-tua dulu, which still applicable till today. Okay. Kenakalan anak-anak memang ada, jadi benda ni biasa. Kita lah pandai anak-anak. Apa tu saya minta lah. Okay, kita serah kat Cikgu Firdaus. Silakan Cikgu Firdaus. Okay, terima kasih Dr. Syukri. Tak apa, kita teruskan dengan soalan. Okay? Ya, yeah, ya. Yeah. Host boleh minta tolong appearkan soalan yang seterusnya. So, okay, kita jawab sama-sama. Dia kata soalan dia kiriman dari Nur Syitin Mukhtar. Salam doktor, macam mana nak atasi masalah anak yang ketagih gadget? Masalah biasa, masalah common kan doktor? Yes. Okay. Kebetulan saya tengah buat satu ibu yang hampir nak siap. Nama ibu itu, anak aku ketagih gadget. 5 tindakan ibu bapa untuk atasi ketagihan anak. Jadi kalau saya nak semah masa 2-3 minit memang tak sempat. Kalau anak kita, saya boleh bagi satu pandangan satu-satu sepintas lalu lah. Kalau anak kita kecil lagi, anak kita masih menyusu, anak kita prasekolah, jangan kita biarkan dia bergadget sepanjang masa. Memang bila anak bergadget, dia tak ganggu mak ayah nak masak senang, nak rehat senang, nak relax senang. Sebab anak tak ganggu. Kalau kita ambil gadget, mula dia mengamuk, dia memberontak, dia merengek, dia menangis dan sebagainya. So kalau boleh, pada awal lagi kita kurangkan bagi gadget. Banyak masa bermain dengan mereka. Play with them. Kalau anak kita dah besar. Sekarang ni contohlah anak kita tingkatan 3. Contoh. Dia ni ketagih sangat gadget. Gadget banyak. Buat satu peraturan. Panggil dia nak. Bincang dengan dia masa depan dia dan sebagainya. Bagaimana dia membazirkan banyak masa. What I normally suggest is that. Buat satu perjanjian dengan anak. Kalau keputusan peperiksaan akan datang ini ada peningkatan, boleh simpan gadget. That's number one. Kalau peperiksaan tidak ada peningkatan, makin berkurangan, mak ayah ambil boleh gadget. Itu buat satu perjanjian. Kalau boleh, dan berapa jam pun kita kena hadkan. Sebab mau tak mau, suka tak suka, masa terbaik, masa penting, masa sekolah. Saya sebut tadi. Masa kedua, masa ulang gaji balik sekolah. Macam sekarang ini, masa online dan masa selepas online. Yang ketiga, barulah masa yang kita anak spend membaca, menulis, melukis dan sebagainya. Gadget tu the last yang boleh. Tapi kita bagilah, tapi kita hadkan. Buat peraturan. Bila buat peraturan, panggil anak, tulis peraturan, tampal kat dinding. Kenapa nak tampal? Kadang-kadang, nampak dah tu itu apa yang kita setuju dulu kan, mak cakap dah, nampak ada asyik sekejap. Dan saya nak ulang kali yang ke-18. No gadget dalam bilik tidur. No gadget di meja study. Mungkin itulah Cikgu Firdaus secara kasar, sebab kalau nak bincang ni lama ni. Saya buat satu buku, Buku tu akan keluar insyaAllah. Saya akan beritahu kelak. Okay. Ya. Yeah. Terima kasih doktor. Okay, boleh follow Facebook doktor untuk maklumat lanjut. Dengan ya, Sabtu hari ni kita ada lebih masa sikit. Kita boleh extend. Tak apa. Kira. Kita boleh borak panjang sikit. Boleh. Okay, soalan seterusnya yang saya nampak dekat sini. Kejap . Okay. Ha, online class. Ya. Yeah. Kita berebut line. Waktu ni anak nak mula gaduh. Apa kita nak buat supaya anak diberi peluang ni untuk online class? Hai Haliza Khalid. Ini anak saudara saya. Yang tadi anak saya. Mana orang lain. Baik. Masalah yang Haliza timbulkan ialah masalahnya anak ramai. Kelas bertembung. Gadget tu terbatas. Jadi nak buat macam mana? Saya ingat the best thing macam ni. Kita bincang dengan cikgu. Anak saya ataupun kita tahu cikgu, kami ada 4 beradik, contohlah 4 beradik, kami ada 2 gadget, 1 tablet, 1 komputer laptop. Jadi waktu kadang-kadang kelas bertembung, jadi nak buat macam mana? Jadi minta boleh dah cikgu
mungkin ada rakaman ke apa ke, minta pada guru. Mungkin. Saya tak pasti. I'm not sure. Minta pada guru. Because kalau tidak, susahlah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita tengok subjek itu. Kalau abang itu tiketan tinggi, adik itu darjah rendah, dan subjek abang itu subjek kata admes, fizik, admes, fizik, prinsip ekon. Subjek yang agak tough, yang agak bukan killer, no, not killer, agak tough, relatively speaking. Dibanding dengan subjek-subjek lain, adik sekolah rendah yang agak mudah, yang mak boleh bantu, mak boleh ajar, kakak boleh ajar, abang tadi boleh ajar. Jadi kita pergi prioriti pada abang. Ini adalah tolak ansur dalam keluarga. Betul? Ya, betul. Itulah Cikgu Firdaus. Ya. Rumah baru ni nak ejak. Kena ejak rumah baru. Ya. Soalan dia tertarik lah soalan ni, Doktor. Okey, okey. Dia tanya, Doktor, jika anak saya study sama lewat malam, okey ke? Okey, bagus. Good question. Dia ni macam ni. Sekarang ni, apa dia, sekolah tak kena pergi sekolah. Dia di rumah. Lewat malam tu pukul berapa? Pukul 2 ke, pukul 1 ke, janji jangan mengantuk besoknya. Jadi okey tak okey bergantung jangan menjejaskan tumpuan pada kelas besoknya. Saya lebih suka dia tidur awal, bangun awal. Biasakan begitu. Sebab dalam Islam, dalam Quran Allah sebut malam untuk tidur, siang untuk kehidupan. Jadi the best thing kalau boleh beri tidur awal. Kalau tidur lewat juga, beri dia tidur sekejap waktu petang. Waktu petang. Dia cover balik. Sebab tidur ni kena cukup. Bila tidur tak cukup, dia akan mengantuk. Bila kita mengantuk, cikgu mengajar, dia sukar nak ingat, sukar nak faham. Betul? Lagipun eloknya semua tidur kalau ada adik-beradik ramai. Tidur waktu masa yang dah ditetap, kita dah buat rutin dah dengan keluarga. Ada masa tidur yang tetap untuk anak-anak sekolah rendah. Kata sekolah rendah tu jam 10. Sekolah menengah jam 11. Jadi kalau masing-masing ikut jam, ikut kesukaan, jadi 24 jam. Apa ni rumah tu cerah dengan lampu. Jadi sukar nak kawal. Mak pun, ibu bapa pun sukar nak kawal. So, tadi yang lebih kurang, masa yang lebih kurang sama, itu malam tu tidur, siang study dan awal malam tu study, senang apa ni mak bapa nak kontrol anak-anak atau memantau anak-anak. Dan kalau dia nak tidur juga lewat, Puan Ayuni Ashikin, handphone jangan bagi pada dia. Puan yang simpan atau ayahnya yang simpan. Kadang-kadang dia berjaga sampai tengah malam, pukul 1 pagi. Kita dah tidur, besok kita kerja. Kita bukan tahu dia buat apa dengan handphone. Jadi the best thing, handphone simpan. Jangan pergi pada dia. Tengok apa reaksinya. Kalau dia kata, okay, no problem, bermakna dia junior case nak jaga untuk nak study. Dia kata, lama, handphone kadang sunyi lah. Ada something else dia nak berjaga tu. Ini kita tak nak. Sebab kadang-kadang anak ni, dia terlibat dalam benda-benda yang jangka panjangnya tidak baik untuk mereka. Ya, kawan-kawan ni orang buat banyak tu apa bermesej kalau waktu malam yes. Jadi baik, takut dia tak tumpu kepada pelajaran tapi tumpu kepada lain-lain yang lebih kurang berbentuk hiburan lah bagi dia. Itu yang menarik hati dia tu. Jadi kalau boleh tu ada rutin. Rutin kita nak dalam keluarga kena ada rutin. Senang kita nak supervise anak-anak kita. InsyaAllah. Jadi rutin termasuklah tentukan time dia tidur time berapa, time bangun time berapa. Biasakan anak bangun sempat untuk subuh. Sempat untuk subuh. Tidak ada konsep subuh gajah. Tidak ada konsep bangun lewat. On time. Ya, macam mana pun di sekolah ada rutin masa yes, dia. Yes. Jadi kalau kita kerja pun ada rutin masa dia. Jadi kita didik anak dia di rumah dah ada rutin-rutin tertentu. Bila dia keluar, dia dewasa, anak keluar bekerja, dia tak ada masalah dah. Jadi anak kita boleh sesuai dengan rutin-rutin yang ditentukan. Ada satu kata-kata yang berbunyi lebih kurang begini. The level of your success depend on your routine. Tahap kejayaan anda bergantung pada rutin anda. Anda ikut rutin, buat jadual, insyaAllah menjadi. Okay. Yes, Cikgu Firdaus.
Next question, insyaAllah kita teruskan. Okay. No problem. Okay, sebelum kita teruskan, nak tanya doktor lah. Okay, kita ada banyak lagi soalan. Ya, yeah, teruskan. Rasa berapa banyak lagi yang doktor rasa nak jawab? Saya ni sampai pukul 10 pun boleh. Saya kat rumah. Kat rumah sendiri. Tak ada masalah. Yeah. Semua orang kita di rumah sendiri. Yeah. Tak ada masalah. Okay. Kami yeah. pun nak membantu ibu bapa. Yes, yes, yes. Kami ada pengalaman. Kita cuba jawab. Ini okey sebelum sebelum soalan mesti bawah post semua kalau nak tanya soalan cantik kalau type kat bawah tu insyaallah ya. Soalan cantik sebelum. Kalau ya. Okey. Ha. Minta doktor, saya bekerja dari pukul 5 tak kerja pantau nak apa. Nurul Huda. Okay. Ini rakan Facebook saya ni. Saya tak kenal lah my Facebook friend. Saya bekerja dari 8 pagi 5 petang. Macam mana cara nak pantau anak kat rumah? Dia mungkin sekejap pun kerja boleh top up, boleh sambung. Sebab ni ibu lebih boleh pandai buat ini. Dia tengok kalau kita ada anak yang besar dan yang kecil, kita bagi sebahagian tanggungjawab pada kakak dan abang untuk bantu adik. Itu pemantauan yang pertama. Jadi ini bermakna abang kakak sendiri kena bertanggungjawab. That is number one. Number two, kita buat rutin tadi itu yang kita bincang tadi itu. Buat rutin kita tulis dan tampal kat bilik, kat dapur kat, tampal kat tempat tertentu. Sekian jam ke sekian jam, mak ayah nak buat ini. Sekian jam buat ini, buat ini, buat ini. That is the best way. Saya tahu memang dalam keadaan PKP ni, kalau dulu mak ayah pergi kerja, anak ke sekolah, sekiranya mak ayah pergi kerja, anak di rumah. Jadi kadang-kadang masalah. So, saya nak ulang. Pertama, kita bagi sebagai tanggungjawab pada abang dan kakak yang besar. Yang keduanya, kita dan bila abang kakak lagu dunia tengah juang ambil, kita bagi penghargaan pada abang kakak. Yang keduanya, kita buat satu rutin untuk mereka faham. Bila buat rutin, buat satu catatan peraturan. Peraturan, tell them. Mak ayah nak buat peraturan bagi ini dalam PKP ini. Ini dia, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ketat sangat, jangan ketat sangat. Kemudian, tampal kat dinding. Minta mereka ikut. Kemudian, dalam dekat pejabat, selalu kita telefon di rumah. Telefon abang kakak. Abang kakak macam mana? Adik ikut tak? Dan sebagainya. Jadi itu yang saya boleh jawab sebagai permulaan. Nak tambah? Silakan. Okey. Ini pengalaman saya dululah. Dulu tak ada PKP tapi ada rutin. Anak-anak balik sekolah ada rutin untuk belajar. Saya akan tulis di pintu bilik study. Kalau tak ada, kalau sebab di rumah saya anak ramai, kami 10 orang anak. Jadi ada bilik study. Nak masuk pintu bilik study ni ada rutin. Kalau lepas sekolah tu 3 hingga 5 masa belajar dan 8 sampai 10 untuk sekolah rendah dan 8 hingga 11 untuk sekolah menengah masa belajar. Masa tu dia orang mesti duduk dalam bilik study. Okey, saya dulu pun bekerja juga. Jadi saya akan pastikan si abang atau kakak, saya akan telefon ke rumah tanya, semua study ke? Seorang akan jawab lah. Dan satu lagi, nanti kita nak pastikan dia orang study. Kadang-kadang duduk di meja study, dia tak study pun anak-anak. Malam sebelum esok ni saya akan bila balik dari rumah lepas makan malam, saya akan pastikan tanya anak-anak. Saya selalunya saya beli buku latihan tambahan. Kalau tak ada buku latihan tambahan, dia ada buku teks. Ada tanya dia tiap-tiap subjek apa cikgu nak ajar esok. Dia akan baca. Saya sendiri buat nota sendiri saja, ringkaskan macam mana dia buat. Jadi bila saya balik kerja, saya minta apa yang dia buat nota ataupun latihan yang buku tambahan tu. Banyak mana dia buat, saya ambil buku latihan tu, esoknya saya nak pergi kerja, saya bawa. Time ni saya kerek latihan yang anak-anak buat. Jadi time rehat pejabat. Time rehat di pejabat jam 1 hingga 2. Bukan time kerja tau. Tak, saya tak buat masa kerja. Jadi biasanya saya makan pagi kenyang. Rehat tu saya tak makan lah. Saya tumpu kat pagi untuk buku anak-anak. Kadang-kadang memang berebut juga beberapa orang anak kan. Saya akan balik, bagi balik ke anak. Buku latihan anak-anak tu kalau boleh jawapannya kita ambil dengan bagi ke anak.
sebab kita nak takut anak tiru jawapan. Jadi kita boleh juga dan nak mengurus walaupun kita bekerja. Dan satu lagi saya nak bagi tahu anak-anak, ibu bapa, kalau boleh adakan fail anak-anak masing-masing. Jadi kita tak celaru anak ni, dia buat apa, subjek apa ni. Kita dah lupa, kemarin dia bagi buku apa, kan ni buku apa. Jadi subjek banyak, jadi ada fail, kita pecahkan ikut subjek. Dia dah buat latihan ni, kita tik. Jadi macam itulah kita cuma apa, kita apa ni, macam monitor mereka belajar. Jadi kita tahu perkembangan mereka setakat mana kau dengan cara ini, insyaAllah. Jadi you are very organized. Ya, saya kita belajar ni benda yang serius. It's a serious business, bukan? Bukan benda main-main. Yes, sebab kita nak anak kita target satu-satu yang kita target tinggi. Kalau dia tak capai pun rendah sikit, okey. Tapi kalau kita tak ada target, maka anak kita kecundang sekolah. Dan fail itu wujud sampai anak masuk universiti, sampai anak bekerja. Ya, result mereka kita masuk. Sampai masuk you, fail tu ada. Jadi siapa yang ada anak yang ramai yang lagi bagus, adakan file, letaklah satu lemari. Ini macam kita satu pejabat, kita buat khas untuk mereka. Jadi macam inilah, jadi kita senang nak monitor anak-anak. Kita tahu dia lemah subjek apa, dia kurang latihan apa. Jadi kita anak-anak tak boleh apa nak just cakap ikut suka. Kita ada fakta-fakta. Jadi anak akan dia akan disiplin diri dia depan kita dan juga di belakang kita, insyaAllah. Dan kalau boleh saya tambah, elok bagi anda yang baru ada anak kecil, termasuk Cikgu Firdaus, buat fail itu bila anak masuk tahun 1. Bila tahun 1 lagi kita boleh tengok perkembangan anak. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 dan 1. Kita nampak perkembangan dia. Ada peningkatan ke, stagnan ke, ataupun ada penurunan, ataupun naik turun, naik turun. Jadi kita boleh bantulah for long term planning of our children, insyaAllah. Saya biasa cadang kepada seorang parent, dia kata tak apalah saya masuk dalam handphone dia. Saya rasa lebih baik file yang kotak file, sebab handphone ni kadang-kadang rosak, hilang, maka maklumat pun hilang habis. Jadi lebih baik ada file dan kita boleh buka file. Kita bila kadang saya sekolah, kita macam kami buat sebulan sekali sembang one to one dengan anak, kita buka file. Kita tengok, oh macam ni, result kamu macam ni, macam ni. Sebab apa? Jadi kita dia tak faham. Oh ni kena tumpu ke topik ini. Kita lebih kepada apa ni, lebih kepada fakta. Bukan kita tahu main apa kata, kamu ni lemah, jangan sebut itu. Kita kata kamu kena usaha kuat lagi ini, topik ini. Kita bagi motivasi dia. Cakap dia pun jenis positif, insyaAllah. Okay. Silakan Cikgu Firdaus, next question. Oh, okay. Doktor, terima kasih. Memang menarik explanation tu. Next question, kita pergi dekat okay. Berlaku dekat anak saya juga. Ha. Doktor, kalau anak mengamuk, kalau kita rampas gadget, motivasi bagi, boleh ke? Okay, thank you very much. Anak mengamuk, rampas gadget. It depends anak kita umur berapa. Kalau anak kita prasekolah, memang dia akan mengamuk, dia akan berontak, dia akan merengek, dia akan menangis. Kadang dia sepak mak ayah. Budak-budak dia mungkin dia tak tahu. Dia tantrum. Tantrum. Biarkan. Percayalah, selepas minggu dia reda. That's number one. Kalau dia masam muka pun janganlah kesian balik. Kita nak kena tegas sebab kebaikan anak. Dan susah kesian. Itulah mak kesian. Sekarang mak lebih kesian. Sekarang ayah pun lebih kesian. Sekarang mak dia lemah sangatlah, dia duduk menangis. Tapi kita kena bersabar. Sebab nak mendidik anak ni ada satu perjuangan. Perjuangan nak mendidik anak sebab tak mudah mendidik anak. Ada saja dugaan. Jadi kita kena apa, satu tegas. Bukan kita marah, kita tegas saja. Dia tahu ketegasan kita. Anak kita lama-lama akan turut ketegasan kita sebab dia tahu apa yang you can do, what you can don't. Do and don't tu dia tahu. Yeah. Jadi
Kalau anak dia tak faham apa yang boleh buat dan tak boleh buat, maka what you can, anak what jadi, you can. Yeah, yeah. Jadi anak jadi raja dalam rumah. Kita tak mau. Kita mau anak jadi anak yang berilmu. Dan satu lagi, mak ayah kena sepakat. Yeah. Jangan pula mak yang strict, selalunya mak yang strict. Macam mak ni strict, ayah ni relax. Selalunya mak yang strict, anak mak strict, ayah tu relax sikit. Jadi kita bagi, we send the wrong message to our children. Yeah. Esok dia akan manipulasi dengan kita. Nak apa? Pergi ke ayah. Ayah is my favorite dad. Jadi kena ada sepakat. Jadi, itu kalau anak sekolah rendah. Kalau anak sekolah menengah, kita sit down, kita bincang dengan dia. Bincang dengan dia. Kita bagi peluang mengajar, tapi ada masa-masa tertentu ya. InsyaAllah. Ini saya cover dalam buku saya tu. Khabar insyaAllah akan kita beritahu bila keluar nanti. Saya nak tambah. Ya, nak tambah. Silakan. Sebab ibu-ibu ni dia ada perasaan, emosi lah. Bila anak buat begitu, dia rasa, ya anak aku benci ke akulah. No. Biar anak benci kita sekarang. Jangan anak benci kita bila kita dah tua. Nanti dia akan petikan. Mengapa dulu bagi? Merosakkan dia. Jadi biar kita kena kita terima realiti anak marah kita. Jadi kita kena tegas sebab kita nak kebaikan. Kita nampak kebaikan mereka di masa depan. Anak nak keseronokkan sekarang. Jadi seronok sekarang tak menjamin dia nak seronok masa depan. Kita nak menjamin dia masa depan, biarlah dia ada peraturan hidup dia. Dia boleh buat itu, dia boleh buat ini. Sebab kita tahu kebaikan yang dia kena buat, apa keburukan dia kena hindarkan. Jadi kita lah sebagai apa ni nak menjamin masa depan mereka, insyaAllah. Ingat P. Ramli telah mengajar kita dalam filem Anakku Sazali. Jelas sangat pengajarannya. Ya. Iaitu kita kena tegas. Kalau tak tegas, jadi macam anaknya lah. Ya. Okay. Jangan bila anak dah dewasa baru kita nak menyesal. Anak dewasa tak boleh dilentur. Anak yang kita boleh lentur masa rebung, masa umur remaja. Bila umur kita ingat, Syedina Ali berkata ada 4 peringkat nak didik anak. Peringkat 7 tahun pertama, kita banyak bermain dengan dia orang. Kita banyak bercakap, bersembang. Kita banyak bagi dia orang suka kat kita. Tapi bila 7 tahun kedua tu, umur 7 sehingga umur 14, masa tu adalah umur kena disiplinkan anak. Ada peraturan. Rutin, ada peraturan anak. Jadi rumah kita tak kalah ribut kalau kita buat benda tu. Kalau kita memberi apa yang depan nak, jadi kita yang berserabut, insyaAllah. Di umur 7 yang ketiga? Umur ketiga itu daripada 14 ke 21 tu, kita berkawan dengan anak. Sebab anak ni dia ada sendiri punya pendirian, kita kena berkawan. Kita kena, apa yang kita tak setuju, kita kena pandai-pandai tolerik sikit. Tapi yang benda yang tak boleh, tak boleh lah. Tapi kita kena pujuk, kita kena ada bagi apa reason yang dia boleh terima. Tapi berkawan itu kena didulukan dengan disiplin, yeah. Waktu 7 tahun yang kedua. Jangan tak pernah disiplin, tiba nak berkawan, dia akan ambil advantage. Itu juga, 7 tahun kedua nak disiplin tu, 7 tahun pertama tu, ibu ni mak bapak dah rapat dengan anak dah. Yes. Anak tu tengok mak ayah ni sebagai apa, ni yang nak bagi mereka apa satu role model. Model untuk dia orang. Jadi kita 4 tahap tu adalah berkait antara satu sama lain. Okey. Okey, terima kasih. Okay. Saya teringat macam tadi doktor kata, doktor dengan ni kata ibu bapa kena sepakat. Maksud sepakat tu macam saya, kalau yes. Kalau macam saya, mungkin saya silap, bukan saya silap lah. Sebab saya kontra, macam kalau mak garang, saya ingat macam tu lah. Kalau mak garang, pak kena baik. Nah, macam tu, kalau macam dia tak dapat apa kat mak, kat pak dia boleh dapat. Oh, saya ingat macam tu. Sepakat ni dalam konteks ni, Firdaus, di mana kita buat peraturan apa-apa, kena sepakat bersetuju. This is our peraturan. Okay. Kemudian dalam nak melaksanakan peraturan itu, mungkin bapa tu straight, mak tu kurang. Itu tak apa. Itu pelaksanaan. Tapi soal sepakat dari segi peraturan. Disiplin ni bukan kita marah. Disiplin ni rutin yang kita kena ikut masa dia tu.
Jadi contoh yang sepakat tadi, biasa kami bagi ceramah di SIG dekat parent sana, seorang bapa cakap anak dia duduk MLSM, bila balik cuti ni dia akan bagi telefon kat anak dia bebas. Yang si mak kata tak boleh lah, dia kita kena kawal. Jadi dia ada pertemuan. Dia kata isteri saya selalu marah dekat dia. Jadi macam tidak ada macam satu koordinasi antara dua. Jadi kalau nak bagi pun ada masa bagi. Jangan bagi bebas. Katalah dia selepas ada time belajar dia, walaupun pergi sekolah, lepas habis time belajar, macam saya bagi lepas time belajar ada time main. Jadi dia nak nak dengan apa ni smartphone kan, ada limit dia, mungkin sejam, mungkin dua jam dia, tak boleh lebih sampai belah-belah hutan. Jadi ada kesenimbang apa per, ni persetujuan bersama dan tindakan okay bersama, insyaAllah. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Saya banyak juga belajar sebenarnya ni. Kalau tak sambil pun saya tak tahu, okey doktor. Okey, mungkin kita boleh tengok ke soalan yang dua yang terakhir. Okey. Okey. Okey, saya nak pilih satu soalan ni yang dikata okey doktor dari Amanda Al-Fatih. Al-Fatih, doktor macam nak tingkatkan mutu hafalan khasnya untuk anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, saya nak minta Puan Khatijah jawab. Sebab ada kaitan dengan cucu kita. Okey. Macam inilah. Hafalan ni dia kena anak-anak selalu membaca, baca Quran. Lepas baca-baca-baca dia kena baca selalu. Okey, saya baru-baru ni kami buat camp untuk cucu yang bersekolah saja. Dalam camp tu kami buat ada hafalan. Jadi ada yang sekolah tahun 3, tahun 4, tahun 6 dan tingkatan 3. 2 dan tingkatan 3. Ya. Kita ambil semula yang mudah saja. Surah yang mudah. Jadi kita baca dulu. So dia baca betulkan tajwid dia. Lepas baca tajwid baru pergi kepada ayat. Kepada ayat sebelum ayat tu kalau anak yang sekolah rendah ni baca ayat pertama ulang sampai 10 kali. Lepas tu baru tu kita apa? So dia macam tasmik lah. Dia baca, dia dah tak tengok, kita suruh dia baca. Lepas tu dah dia boleh dah baru kepada ayat kedua. Jadi bila dia beli pertama dia dah confident dah. Jangan baca semua, nak bahagian semua, tajwid entah ke mana. Jadi kita kena stage by stage. Itulah yang saya buat dengan anak-anak. Dah setengah tu dia buat macam chang. Dia macam satu ayat ni dia ada suku kata. Suku kata ni dia kepada suku kata pertama, kepada kedua. Jadi tengok kecerdasan anak lah. Kalau dia cepat boleh daripada satu ayat, dah cepat dah boleh kepada satu ayat. Dan bila dia habis satu surah tu, suruh dia baca dalam solat. Kalau dia solat berimam, dalam solat sunat dia. Kalau dia tak ulang, memang lupa. Ulang lagi, ulang. Bila anak, cucu saya lelaki, saya suruh dia jadi imam. Dia baca dalam solat, dalam waktu maghrib atau subuh. Kemudian lepas mayang, saya akan tegur dia, tajwid ini ada silap sikit. Jadi suruh dia, kita motivate suruh baca lagi. Kita pujilah, bagus. Kena pujilah anak bila dah hafal, sebab nak hafal ni dia masalah dia ni banyak gangguan ni. Anak-anak ni dia macam liatlah sikit kan. Jadi kita juga turut menghafal. InsyaAllah. Ini bukan bidang kami lah Cikgu Firdaus. Bukan bidang kami hafalan. So kami tak berani nak pandai-pandai jawab lebih-lebih. Cuma saya nak cadangkan kepada Puan Fatih. Fatih kah? Puan dari yang tanya tu. Kalau dia buka YouTube. Tulis type. Cara-cara nak menambah hafalan Quran ataupun carian dalam Google memang banyak. Look there, insyaAllah there will be something in that area, insyaAllah. Tapi apa pun hafalan kita kena tengok Al-Quran, sebab bila kita tengok mata, dia pergi ke otak. Kita tengok selalu, dia akan pendam di otak. Dan bila kita baca, dia terlihat, kita baca, masuk dan tengok, dia pergi ke otak. Ulang, akan insyaAllah anak akan ingat, hafalan tu akan meningkat. Sebab anak saya dua orang sekolah tahfiz di swasta. Saya selalu buat apa tasmik dengan dia orang. Bila dah selalu dah cekap dah, jadi lama-lama selalu diulang, dia momentum dia senang nak ingat. Anak ni cepat dapat kalau banding dengan kita orang tua.
Tapi dia juga cepat lupa kalau tak diulang. Sebab ada cucu saya, dia dulu masa PKP pertama dia boleh hafal surah Al-Kahfi 10 ayat. Bila main kedua, bila datang pula sebelum ni, saya test, dia dah lupa banyak dah. Jadi sebab dia tak baca dalam solat dia. Jadi dah, kalau suruh ulang dalam solat, insyaAllah. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Tak, okay, kita pergi ke soalan yang tak akhir, tapi saya rasanya mungkin dia terlepas sesi semalam kot dia tanya, tapi saya nak tak apa. Sebab soalan ni best. Ya. Okey, kiriman dari Zaizila. Dia kata anak saya nak ambil SPM tahun depan. Ada tak tips akhir sebelum peperiksaan di duduk asrama? Terima kasih. Okey. Puan Zaizila, ya betul. Semalam kita bicarakan satu jam tajuk ini. Saya boleh bagi satu point. Anak duduk di asrama. Okey. Semalam kita beritahu, pertama jumpa dengan dia sekerap yang boleh. Tapi dia baru pergi sekolah minggu lepas. Sebab sekolah baru buka, pergi ke sekolah sekerap. Every weekend kalau boleh pergi, terutama dekat SPM. Every weekend pergi. Ada peluang cuti public holiday, pergi. Cuti area Cina ke? Cina ada apa kan? Kita takut sekolah buat peraturan, anak-anak tak boleh berjumpa dengan parent kadang juga sebab takut dengan COVID ni. Jadi macam contoh yang hantar surat tu lah. Okay. Biar saya cerita, kalau itu tertakluk pada peraturan sekolah. Semalam secarakan satu kaedah. Semalam. Hantar surat kepada anak. Orang jarang buat sekarang. Orang sekarang hantar mesej dalam handphone dan sebagainya. No, we do something different. Ini yang kami buat ke anak-anak kami dulu. Waktu anak yang tinggal di asrama. Pertama, kita ambil envelope. Saya selalu pergi hotel Merata Lebak pergi ceramah, tinggal kat hotel, ambil hotel letterhead. Termasuk envelope hotel. Tulis nama anak. Anak yang mana ya? Siti Ramah binti Muhammad Syukri. Warna hijau. Sekolah Menengah Sains Sejahtera Ahmad Jiwa. Warna biru. Scan postcode Sungai Petani Kedah, warna coklat Malaysia, tak payah lebutlah, kita di Malaysia. Kemudian dalam surat tu kita tulis dia cik, sebab kita panggil anak tu cik, dia cik. Kita buat warna orange, lukis bunga-bunga sikit, lukis-lukis sikit lah. Mak dan ayah harap cik sekarang ini tengah study kuat, because we know that you want to go to USA after SPM. Contoh begitu. Kita buat kata-kata yang bagi dia bersemangat, dia berseronok. Warna-warni. Jadi guna banyak color dalam pen magic. Guna pen magic. Kemudian bila kita hantar tu, bila anak kita tengok, mungkin kalau kita buat banyak kali, dia tengok colorful tu, this from my parent. Dan apa yang berlaku ialah kawan-kawan dia di sekolah jealous. Oh, best lah mak you buat ayah dan mak, your dad and your mom buat surat begini. Kalau boleh kami pun nak juga. Dia ambil surat, dia letak dekat sebelah katil, sebelah meja study, bagi dia motivasi. Memang anak-anak bagi tahu, kata kawan-kawan ni jealous. Dia duk terima surat motivasi daripada ayah dia lah. Saya jarang hantar sebab saya selalu pergi jumpa anak. Ya. Itu sebagai contoh. Itulah yang lain tu kita kena banyak berdoa di rumah lah. Banyak berdoa. Because anak kita rajin ke tak rajin, banyak berdoa di rumah. Sebab dengan izin Allah dia akan berjaya. Itu dia ni Firdaus. Saya ingat kita dulu pergi temubual top parent. Ramai yang top parent, dia akan baca Yasin sama-sama di rumah adik-beradik dia. Anak-anak dengan bersama dengan anak-anak untuk si kakak atau si abang nak periksa. Jadi kita memohon, mereka baca Yasin dan berdoa pada Tuhan, semoga perjalanan anak nak menghadapi peperiksaan ni, dia sihat, dia ceria, dia bermotivasi dan dia selalu cerdas otak dia. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita mohon pada Tuhan supaya dia sihat. Kadang-kadang dia akhir-akhir ni banyak sangat belajar, dia banyak tension, takut. Ialah takut dia murung ataupun dia senang dapat sakit. Jadi kita berdoa pada Tuhan untuk anak kita sihat dan menghadapi peperiksaan dengan penuh yakin. Sihat dan ketenangan fikiran. Tenang fikiran. Jadi kalau dia banyak solat,
sunat, minta kepada Allah, insyaAllah dapatlah semua tu. Okay. Okay. Memang it's a, orang kata apa, yeah, memang Cikgu Firdaus. Sangat bagus. Sebab apa, it's a personal touch. Memang betul cakap doktor dengan Puan Khadijah. Sebab kalau kita yes. hantar message ni, message ni dia hilang. Lama-lama aku hilang. Macam WhatsApp tu kan. Kan hantar tu, jauh. Yes, dah habis dah. Dah habis dah. Ada soalan lagi? Pass over to you. Kecuali ada soalan lagi. Boleh? Ada soalan. Dan saya tengok saya ada soalan lagi. Tak? Tak tahu. Ah, tapi kalau macam dapat surat tu kita tampal tu. Ha, tu kalau tampal tempat yang kita tempat yang tak dengar. Kata apa tempat yang kita nampak kan. Kalau kita bangun tidur nampak tu kan. Isa kata membakar semangat jugalah kan. Okay, mungkin yang terakhir mungkin kita boleh minta doktor rumuskan apa perbincangan kita pada hari ini sebelum kita tamat. Doktor? Okey. Kami tak dengar suara apa-apa daripada PTTI. Tak dengar suara? Ah, okey. Sekarang dengar suara. Kau dengar? Okey, minta maaf. Okey. Okey, just nak betul lah saya cakap tadi yang surat tu sangat berkesan. Ya, ya. Message kan. Kau boleh kita nak doktor apa rumuskan sikitlah apa yang kita sembang tadi. Okay. Ada yang baru join atau mungkin dah terlepas sikit kan? Ya. Macam ni lah. Macam saya mention, saya cerita kapal Princess Diana dan Prince Charles tadi tu. Ada benda yang berlaku di sekitar kita, kita tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Kita adjust. Kita ubah suai. Ada benda kita boleh ubah, tapi kita kena ubah suai. Minda kita, tindakan kita ke arah situasi begitu. Jangan duk komplain, jangan duk berungut, because komplain dan berungut dibuktikan tak pernah selesai apa jua masalah. Tension tu semakin ada. Yeah, that's number one. Number two, tadi ingat kita bagi formula MRSM. Jaga masa dan rutin. M tu masa dan rutin. R tu bagi ruang, bagi space, bagi anak kita ada tempat baca buku, ada ruang baca buku, ada kemudian baca buku. S sumber, sumber tu whiteboard, tolong beli. Kalau boleh beli printer, beli printer. Dan kalau boleh pakai laptop komputer, terbaik bukan handphone, bukan tablet, terbaik laptop komputer. Kalau tidak ada yang baru, beli yang second hand. Banyak. Tak tahu, tanya orang abang kakak yang tahu, dia boleh bantu insyaAllah. Dan M, maklumat. Dapatkan maklumat yang terbaik. Bila anak kita punya kelas, subjek apa dan sebagainya mana. Macam soalan Haliza tadi itu, soalan kadang-kadang anak duk bergaduh dengan sebab alat tak cukup, kelas bertembung, kita minta abang dan kakak tolong bantu insyaAllah. Last. Jadi from me, sebelum saya serahkan pengajian untuk ni, best of luck. Terima kasih PTTI bagi peluang kita untuk kali keempat bersama, dan insyaAllah buku saya tu, anakku ketagih gadget, akan keluar tidak mungkin sebulan lagi lah. Sebulan lagi. E-book. Dia ada dua buku termasuk rakaman video. Nak bantu mak ayah menangani masalah anak, anak kecil dan anak besar yang ketagih gadget. Silakan. Okey. Dalam situasi baru ni, ibu bapa kena mencari jalan, bukan memberi alasan. Kalau tak ada kemudahan, mungkin boleh bincang dengan adik-beradik nak apa ni untuk adakan kemudahan, ataupun tanya guru-guru, ataupun tanya apa siapa yang apa yang kawasan lokal ni, mungkin ada orang-orang yang tertentu untuk apa masalah macam internet, masalah ataupun nak dapatkan komputer. Sekarang kita tak ada keluarga yang tak mampu, tapi boleh usahakan cari jalan, sebab nak tak nak kena hadapi benda baru ni, kena ada juga. Jangan kata kami tak boleh buat apa. Kita usaha juga, sebab
parent yang kami interview ni yang Wak Sulaiman dengan Mak Isah tu, ada anak 17 orang penoreh getah. Pendapatan cukup sedikit sangat, tapi dia berusaha. Dia cari jalan, dia jumpa guru, dia jumpa Tok Penghulu, dia jumpa pegawai daerah, minta pendapat macam mana dia nak atasi. Bukan sengaja nak minta bantuan saja, minta pendapat. Orang akan cari jalan bantu kalau kita ikhlas, insyaAllah. Sebab kita nak bantu anak kita nak belajar. Kita pun kena push anak belajar dan kita nak anak kita berjaya. Sebab kita nak tunggu sampai masa nak apa selesa ni, tak akan nak. Kita tak tahu. Jadi cuba berusaha mendapat menyelesaikan masalah. Kita berbincang, mencari jalan, insyaAllah. Jangan putus asa dan terus berusaha bantu anak dalam pelajaran. Cari jalan bukan bagi alasan. Ya. Di mana ada kemahuan, di situ ada A1. Hendak 1000 daya, mahu 1000 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Dr. Syukri dan Puan Khadijah. Sangat bermakna dan sangat impactful dan sangat padat dan penuh isi daripada mereka yang penuh berpengalaman. Okay. Apa yang saya suka dengan cara penceritaan ni orang, mereka adalah mereka tak tunjuk contoh luar. Maksud dia, mereka gunakan contoh yang mereka guna sendiri, which is contohnya anak sendiri dan semua. So maksudnya mereka menggunakan pengalaman sendiri yang terkesan dan terbukti untuk kita kongsikan bersama. Okay, kenapa Dr. Syukri dan Puan Khadijah bercerita tentang pengalaman? Kenapa dia tak cerita tentang benda lain? Maksud saya tentang pengalaman orang lain. Kenapa dia cerita dengan pengalaman? Sebab apa? Semua orang tahu pengalaman tu memanglah guru yang terbaik. Okay? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita tak boleh create satu benda tu tiba-tiba kita ada. Dia bermula daripada pengalaman, bermula daripada evolusi dan daripada pengalaman pula kita akan tambah baikkan. Okay? So macam ada yang saya belajar, okay? Pembelajaran ni ramai orang kat luar sana dia terlalu fokuskan dengan benda yang salah dia buat. Dia terlalu fokus dengan benda yang salah dan dia nak betulkan benda yang salah tu. Tetapi sebaliknya, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu betulkan apa yang perkara yang dah betul kita buat. Okay, sebagai contoh, kita dah buat benda dulu betul, dah cantik dah, gunakan balik, kita betulkan lagi, perbaikkan lagi. Jangan sibuk, jangan orang kata apa, jangan bukan sibuk, jangan terlalu fokuskan benda yang salah, nak betulkan benda yang salah. Sebab betulkan benda yang salah tu sangat susah. Apa yang senang adalah ambil benda betul, kita betulkan dan perbaikkan. Okay, sebelum saya nak tamatkan sesi live saya, okay, insyaAllah nanti kalau ada lagi, ada rezeki, ada ruang dan masa, kita akan jemput lagi. Kita akan mungkin akan bersiaran lagi bersama Dr. Syukri. Okay, sebelum saya habis, saya nak mengumumkan bagi ibu-bapa yang di luar sana yang ada anaknya yang akan ambil SPM ataupun anak dia form 4, tingkatan 4, dan tuan-tuan di luar sana ada anak form 4 dan form 5. Esok pada 23 hari bulan, hari Sabtu, PTT akan adakan seminar online percuma. Tidak ada sebarang bayaran dikenakan, percuma, 100% percuma untuk SPM. Okey, dalam seminar ini juga kita ada dua aliran. Okey, siapa yang aliran sains boleh masuk yang aliran sainsnya, dan aliran teras akan belajar teras lah. Okay, ni terbuka kepada KBSM dan KSSM. So semua orang form 4, form 5 boleh join. Anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, minta dia orang daftar. Macam mana nak daftar? Okay, daftar di macam mana saya nak? Daftar di www.mampuscoresbm.com. Okay, host minta tolong appearkan design ni, poster. Okay, okay.
daftar di www.mampus.spm.com. Ini sudah 100% percuma. Okey, kenapa yang kita buat percuma ni? Sebab sekarang ni kita faham ramai golongan yang terkesan dengan PKP, dengan COVID-19 dan terutama sekali ramai juga yang terkesan dengan banjir. So inilah inisiatif dari PTTI untuk membantu sikit sebanyak untuk membantulah golongan-golongan terkesan yang kurang berkemampuan untuk dapatkan extra kelas. So kita buat ni secara percuma, tiada sebarang bayaran dikenakan. Okey, kongsikan maklumat ni kepada seramai yang mungkin supaya kita boleh bantu lebih ramai orang untuk kita mendapatkan manfaat sama-sama. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, ini okey, layari www.mampus.spm.com. Okey, terbuka kepada KBSM dan KSSM, semua aliran Form 4 dan Form 5. Okey, esok dia punya ni lah, hari kita sebelum daripada 11 pagi sampai 6 petang, seminar satu hari. Okey, so terima kasih banyak kepada yang menonton dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita yang berbahagia, Dr. Syukri dan Puan Khadijah. Okey, terima kasih banyak dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan jumpa lagi siapa yang akan, bagi tuan-tuan perempuan yang anak ni akan join Mampus Kuat SPM esok, kita jumpa di sana. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Akan explain lebih details. Cara dia mengajar sangat-sangat mudah difahami.